Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai bisa menjadi magnet suara andai nanti memutuskan untuk bergabung dengan Partai Golkar. Pengamat politik Cecep Hidayat menilai keduanya memiliki relasi saling melengkapi. Meski belum memutuskan keberpihakannya, namun di beberapa kesempatan Emil mengungkapkan akan merapat ke parpol yang paling Pancasilais. Di sisi lain, Golkar sendiri juga punya persambungan tradisi yang kuat di Jawa Barat. Menurut Cecep, dari pernyataan-pernyataan Emil sebelumnya, ada kecenderungan akan merapat ke Golkar. Emil sendiri dinilai membawa harapan untuk mendapatkan dukungan politik ketika memutuskan bergabung dengan Golkar. Sedangkan Golkar akan mendapat manfaat efek ekor jas dengan masuknya sosok Emil. Karena Emil sendiri merupakan tokoh paling populer di Jabar dan politisi yang paling populer dalam menggunakan media sosial.